Ini adalah hotel tempat kita menginap. Jadi ada hotel berbintang yang digunakan untuk tur pagi hari ini. Sementara menunggu bis untuk datang. Ini karena bisnya parkirnya di luar hotel. Pagi ini ketika mau berangkat kita nunggu sebentar untuk akses bisnya. Cukup lumayan fasilitas yang ada di dalam hotel yang kita gunakan waktu ke Bali untuk angkatan tahun 2023 sekarang ini. Dan ikuti, nanti kita akan jalan-jalan hari ini. Gitu ya. Ini kondisi mau pemberangkatan hari kedua. Di berbagai tujuan ada 3 bus yang sudah siap. Ada bus 1, 2, dan 3, sementara bus yang keempat masih ada yang di belakangnya. Menuju lokasi. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan perjalanan nanti lancar hari ini, karena jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Kebetulan memang parkir bisa langsung di bawah hotel. Lagi ada lagi, es tidak pernah mencair. Ayo. Lo ya nenek gitu. Akeh sih. Ini dia es tidak pernah mencair. Ini lagi. Ini ada sudah gerbang keluar. Jadi dari awal tol Bali Mandara dibuka sampai sekarang, tol itu tidak, es itu tidak pernah. Barong di Bali itu menceritakan bagaimana menangnya kebaikan melawan kejahatan. Ini kondisi di tol Bandara Bali. Ada 4 bis yang lewat ke sini, jadi bolak-balik kita melewati sini. Ini kondisinya. Di bagian akhirnya, para penari. Oke, kita akan spill dari penumpang dari bis 3. Kita perhatikan ini Pak sopirnya. Tapi tidak terluka. Kenapa? Jadi pertunjukan kemarin kecaknya itu mungkin ramainya karena penumpangnya. Efek sound dan lampu. Tapi kalau barong, nah itu tidak ada efek dari sound. Jadi penarinya itu memang langsung suaranya, dan bahkan mereka suara tidak pakai mic. Jadi kalau bisa adik-adik monggo silakan duduk di depan agar terdengar. Jadi mbok kenapa bilang semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena pertunjukan barong ini biasanya sering memakan korban. Bukan korban jiwa ya, bukan korban jiwa. Jadi tenang saja, enggak korban jiwa, enggak bahaya. Tenang saja. Jadi begini adik-adik, konsep penonton barong, nah apa, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak ada gitu loh. Cukup bagus ya, pohon-pohonnya ya, banyak ini, besar-besar, buahnya seger-seger. Sebentar lagi kita keluar dari tol bandara, kembali lagi ke diri kita. Nah, kalau adik-adik berpikiran negatif, takut, apalagi trauma karena menonton kecak kemarin, lu takut aneh-aneh. Nah ya, itu yang akan menimbulkan negatif juga dalam diri adik-adik. Jadi nanti di akhir adegan ada para penari menancapkan keris ke badannya. Kalau ditanya kerisnya asli mau asli, tapi mereka tidak akan terluka sama sekali. Kenapa? Karena mereka melakukannya secara sadar, secara tidak sadar. Nah nanti sebelum mulai pertunjukan barong, ada salah satu pemimpin upacara, kalau di Bali itu namanya pemangku. Ya, pemangku tersebut akan istilahnya menyucikan dulu tempat pementasan barongnya. Kemudian nanti pada saat para penari di akhir adegan itu melancarkan keris ke badannya, nah pemangkunya yang akan membantu kita untuk mengundang sesuatu yang perlu masuk ke dalam diri mereka agar mereka tidak melukai diri mereka masing-masing. Jadi dibantu, kemudian nanti pada saat mereka sudah selesai. Aduh, ini dia
Eyangnya di Bisdua. Eyangnya ada di sini. Gak ada yang ngaku nih. Gak ada. Gak ada yang mau mengakui, nanti mau aduin ke Bisdua. Ayo. Mau soalnya Rai cepu. Bercanda, bercanda. Bersebelahan dengan bis. Siapa yang nah, ini bis 2 ini sudah banyak yang geser-geser, tapi untungnya di bis yang buat segar-segar semua. Ya. Alhamdulillah. Harus semangat semua. Nah, sampai di tunjukkan pertama. Namanya di Barong. Barong Putra. Di Desa Celuk, Sukawati, Bali. Ada 4 bis ya, 4 bis yang sudah sampai di sini. 1, 2, 3, 4. Dan semuanya akan menuju ke lokasi pertunjukan Barong. Setelah turun dari bis, mereka kemudian di sini diarahkan ke arah pintu masuk. Setelah masuk, kemudian mendapatkan sama belinya. Ini namanya sinopsis ini ya? Iya, ini sinopsis. Iya, iya. Nanti bisa nari juga. Oke, betul. Makasih, Bapak. Ya, kemudian ini ada patung barongnya. Di sini. Nah, ini yang dinamakan tokohnya. Itu. Ya, ini lokasinya dan berupaya. Oke, ini kondisi yang sudah duduk rapi di tempat tari barong. Sementara yang pagi hari ini yang hadir baru rombongan kami dari SMA Negeri Wilang Kencang. Sudah tertata rapi, alhamdulillah bagus. Koordinir untuk Yel-Yel mencoba. Oke, untuk mencoba. Ya, ini sudah mulai main untuk tari barengnya. Adalah action dari Sangkerana.
selanjutnya. Dua penari. Babak yang berikutnya dalam pertunjukan barong. Menyapa penonton. Iya, ini adalah belajar ya, ini bahasa Bali. Jadi kalau baik-baik berarti susu, kalau tidak baik berarti asu. Jadi orang bijaksana itu sama dengan asu.